من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Selamati barisan kepimpinan surah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama sekali alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala saya dan tuan-tuan dapat dipertemukan di dalam surau kita yang berkat ini, di dalam rumah Allah Ta'ala yang berkat ini. Mudah-mudahan kita doakan keberadaan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, saya minta maaf banyak-banyak di atas kelewatan saya yang tak disengajakan dan tak dapat nak dielakkan. Saya daripada Kuala Lumpur, daripada Kedah semalam, habis program di Kedah, terus naik ke Kuala Lumpur. Kita tadi ada program di sekitar Kuala Lumpur, berehat di sana, betul lah. Daripada sana ke sini, jalan sangat-sangat jam lah tadi ni. Jadi habis semayang maghrib tadi pergi wabah. Pergi wabah tentang habis semayang maghrib masuk pergi 7.19. Habis semayang lama juga lah kot tunggu. Dan saya minta maaf banyak-banyak lah pada ibu-ibu sekalian lah. Yang mana yang nak marah tu tarik balik lah. Ada satu tempat saya pergi ceramah sampai lewat juga. Ada jemaah marah di situ. Ada jemaah yang marah. Dengar saya dapat berita 3 hari lepas dia marah dia meninggal dunia. Di malam ni kalau ada siapa yang rasa nak marah tarik balik lah. Tawaf banyak-banyak. Dan yang ketiga sebelum nak mula ni, saya sampai di surau tuan-tuan ni baru saya perasan, kata ni lah surau tempat terakhir almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz berceramah. Dia balik daripada sini, besok tu dia meninggal dunia. Dan saya tengok-tengok sampai tu, saya kata macam nak dengar nama surau. Lepas tu yang kedua sampai tu, saya tengok kursi ni baru saya perasan. Pasal kursi ni tak ada dah tempat lain. Saya ingat dalam Malaysia ni tak ada surau ataupun masjid yang kursi kuliah ni kursi sport aku ni kan. Jadi saya tanya pada abang yang bawa saya pergi tandas tadi, dia kata betul lah ustaz. Jadi sebelum kita nak mula tuan-tuan, sama-samalah kita membaca surah Al-Fatihah seorang sekali. Jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon Allah Taala sampaikan khusus kepada almarhum tuan guru kita Al-Fadil Allahyarham Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pahala pembacaan kita kepada Allahyarham
Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tak ada lah tajuk yang khusus diberikan kepada saya untuk dibawa dalam perbincangan kita pada malam ni. Tak ada lah tajuk yang khusus diberikan kepada saya. Cuma saya nak cakap satu dua benda, dan sebelum tu saya nak tanya, kita nak berhenti pergi apa? Nak kena berhenti waktu Aisyah ke macam mana? Aisyah, lebih sikit lah. Pukul berapa? Sekarang dah pukul 8.3 minit. Pukul berapa? 8.45? Boleh? 8.45 lah. 8.45 lebih. Kurang dalam 41 minit kita ceramah. Saya teringat satu daripada surah di dalam Al-Quran. Satu ayat yang berada di dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Malam ni kita cuba nak kupas ayat ni, maklum. Pasal saya tak dimaklum tajuk, tak ada tajuk kan? Tajuk umum. Ada saya ceramah satu tempat, mereka letak dalam banner tu tajuk dia ikut suka ustaz. Tajuk ceramah tu, ceramah perdana, gambar saya, Ustaz Usam, apa semua. Tajuk ceramah, ikut suka ustaz. Makna ikut ustaz dah nak cakap apa. Malam ni pun saya ingat tajuk lebih kurang macam tu. Jadi kita ambil satu ayat Quran sebagai sukatan ataupun kita punya perbahasan kita pada malam ni berkisarkan kepada ayat Al-Quran ni. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala cerita tentang dunia. Dunia yang kita duk cari selama ni, maklum. Hidup kita di dunia ni, kita duk cari kesenangan hidup di dunia ni. Persoalan yang kita nak tengok malam ni, adakah dengan kita mencari dunia ni satu kesalahan pada kita? Sebab ada orang bila kita buat kerja lebih sikit belum, dia kata Allah, yang ni dunia. Dia kata, am duk kalut apa, duk sibuk apa, ni dunia. Kita duk niaga kadang-kadang. Dia kata, aku ni kadang hidup ni tak apa nak cukup. Dia kata, duit kupang ni. Aku nak kena cari sikit. Allah, nak cari apa lebih-lebih. Dunia. Persoalannya sekarang, dunia ni boleh kita ambil tak? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni dua benda. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan kepada dunia ni seperti mana air mun yang turun pada waktu malam. Tuan-tuan tahu air mun? Ayam pun, saya cakap Kedah lah, sini panggil ayam pun. Faham lah kot, no? Saya tak henti nak cakap Negeri Sembilan ni, tuan-tuan. Mau cakap pun pelik, eh. Faham, faham, tak faham, sudah sebab suruh tuan-tuan panggil. Tuan-tuan ingat senang saya nak main. 6 jam 50 minit daripada rumah, maklum, eh. Kalau balik malam ni, subuh esok tak sampai lagi. Dan mungkin ni kali pertama dan terakhir lah kot. Bukan nak meninggal dah. Saya ni jenis saya dah, saya sampai satu tempat dah ceramah, saya nak pusing balik kali kedua tu saya payah dah tuan-tuan. Saya punya stamp je tu. Sebab bagi saya tempat ni nak panggil pula. Ni kalau main ni tak tahu bila pula nak main ni. Kalau jemput dekat setahun dua saya tak main lagi. Nak main pula tak tahu bila. Jenis saya lagu tu, minta maaf. Kadang-kadang orang kata Ustaz Usam ni dia payah, dia sombong. Bukan. Dah saya sampai, saya nak sampai pula tu lambat lagi lah. Pi tempat lain pula. Saya pula sebulan ni tuan-tuan, setiap bulan dua malam yang saya boleh bagi ceramah kat luar. Yang lain tu semua kuliah berkitab. Tiap-tiap malam dua ya. Kadang-kadang Kedah tu kadang-kadang tak pergi lah. Ni nak mai pula tak tahu bila. Kalau duduk pulun mai tang ni tempat lain tak pergi. Tuan-tuan, maklum, maklum tahu dah ayam mun, maklum. Biasa tengok dah ayam mun. Sini panggil apa? Ayam mun. Ha, ayam mun. Kedah panggil ayam mun. Bila dia turun waktu malam, kita bangun nak pergi ke masjid, kita nak pergi ke surau waktu subuh, kita tengok atas daun tu dia ada ayam. Betul tak? Tu nama dia ayam mun.
Kita nak pergi, kita tengok pegang-pegang. Oi, dia kata ada yang mun. Atas rumput ada yang mun. Pagi besok pukul 9, pukul 10, kita pergi tengok balik dekat daun tu. Ayak tu ada lagi tak, Malung? Ada lagi tak ayak tu, tuan-tuan? Ke mana ayak tu? Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْسَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kehidupan di dunia ni macam ayak mun yang turun pada waktu pagi. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Bila mai pada waktu pagi, datangnya angin menerbangkan air tersebut, hilang di atas daun. Tu ya dunia ni, tuan-tuan. Kita kumpul, kita kumpul, kita kumpul, kita kumpul, bina rumah yang besar, pakai kenderaan yang mewah, duit dalam bank bertimbun-timbun. Bila kita mati, ke mana kita nak bawa benda ni? Rumah yang besar, adakah orang akan sumbat masuk ke dalam kubur bersama dengan kita? Jawapannya tidak. Betul? Kereta yang mewah, ada dah orang akan sumbat kereta tu masuk dalam kubur dengan kita, maklum-maklum? Dah. Duit yang banyak, adakah orang akan letak dalam kubur bersama dengan kita? Jawapannya tidak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lepas pada tu, al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Harta benda, anak pinak, perhiasan hidup di dunia. Tak salah. Allah Ta'ala habang dah kat kita. Manusia ni bila dia hidup di dunia, dua benda ni yang dia akan cari. Tuan-tuan faham dah ni? Faham lah. Saya takut tuan-tuan tak faham, saya cakap. Ni awak yang muka seorang-seorang macam kena COVID ni apa nampak ni? Senyumlah sikit. Biarlah hari ni sampai 2,500 pun nampak macam mana negara kita maju. Alhamdulillah lah maklum kan. 2,500 hari ni punya kes penutup pada tahun 2020. Kita dulu duduk dengar wawasan 2020, dia ingat mendatang apa, saya duduk ingat dulu ni. Saya masa kecil dulu ingat tahun 2020 ni, oi kata orang kot diang tempat saya ni boleh cakap orang putih belakang lah kot. Duduk ingat macam tu oi. Kita pun duduk ingat apa nama makhluk asing pun main duduk di Malaysia apa. Rupanya tahun 2020 tahun yang paling semak dan serabut dalam hidup kita rupanya. Dengan politik, dengan COVID, mampu eh. Dia dah mana? Ha mana? Senyum sikit. Tuan-tuan, balik-balik. Kita nak cari kehidupan di dunia ni. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Allah Ta'ala habar dah. Hamba dia, di kalangan hamba dia ni, dua benda ni yang akan menjadi keutamaan mereka hidup di dunia. Al-mal. Kita hidup ni maklum banyak kita ni nak cari harta benda. Allah Ta'ala dia buat kita maklum. Allah Ta'ala dia cipta kita maklum. Dia tahu kita ni macam mana. Dia tahu. Dia tahu ni leha yang duduk di Seremban ni macam mana pun hidup. Dia nak cari harta benda. Dia nak kumpul dan nak pinak. Dua benda ni menjadi kebanggaan kita. Betul lah, maklum. Bohong kalau hidup saya. Tak apa, Ustaz. Saya kata benda. Bohong. Dulu masa muda, dulu dia buat apa? Cari. Nak beli rumah. Betul lah. Itu keperluan. Bila rumah kecil, nak pembesar. Tarik belakang, tarik depan lagi boleh. Tarik lagi ada tanah. Sampai habis. Longkang tu benda tutup. Tarik lagi. Alhamdulillah besar rumah dia. Daripada ruang tamu, pergi ke dapur, pergi balik. Boleh jamak kosong. Alhamdulillah. Salah ke? Tak salah. Tuan-tuan, ada orang dia duduk bang. Dia kata Allah ni duduk bapa rumah besar-besar ni. Zuhud dah sikit. Hang tahu tak zuhud makna apa? Bila dia tengok kita duduk tambah rumah ni tak zuhud. Tak zuhud. Hang tahu tak zuhud makna apa? Zuhud ni ustaz, ada kem lekat selai, kem lekat tu pakai semayang, kem lekat tu pakai berdengar kuliah, kem lekat tu pakai pergi kerja, kem lekat tu pakai pergi kencing berak, kem lekat tu pakai tidur. Tu bukan zuhud bodoh weh, tu sengkeh. Beza zuhud dah ni, mula main bahasa Kedah dah ni. Zuhud dengan sengkeh, dua benda yang berbeza. Lepa kata ustaz ni terus gear 5 tu, buat gear 1, gear 2, mungkin sampai bila nak masuk gear 5. Dah masa tinggal 45 minit dah. Zuhud makna apa dia maklum zuhud? Nama tu? Siapa boleh jawab? Boleh balik.
Zuhud ni adakah zuhud ni kita menolak dunia? Sebab tu kalau kita tak tahu, jangan duk cakap. Tu yang saya duk kata tu. Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Bisa dengar tak? Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu, orang tahu kata kita tak tahu. Zuhud makna apa dia zuhud? Ambillah dunia. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata apa dah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah Ta'ala kata, jangan disebabkan hampa duk ambil dunia, hampa duk kejar nak cari harta yang bertimbun-timbun, hampa kejar nak ada anak yang ramai, sehingga harta dan anak hampa melalaikan merekam hampa semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna zuhud. Ambil, jangan sampai lalai. Ada orang duit tak? Duit dia banyak. Harta benda dia banyak, Manung. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Dia datang ke surau kita. Ni surau ni nama apa? An-Nur. Dia mai tengok surau An-Nur ni. Dia tanya apa lagi keperluan yang perlu saya nak bagi? Nak tambah aircon? Eh, dia kata cukup dah. Yang ni pun adik sikit pada frozen ya. Dekat-dekat nak beku duduk dalam surau ni. Sejuk saya pun. Dah lah pasang aircon, bubuh kipas pula. Eh? Tak apa, biar ambil ke dia. Mau tak tahan, kita berhenti. Nak tambah aircon? Eh, kita cukup. Ni pun sejuk, tak tahu nak beritahu dah. Dia kata nak tukar kapek. Jangan tukar kapek. Apa kapek ni pun duduk sedap lagi, semayang baru lagi. Ni nak buat apa? Nak buat apa? Duit saya banyak ni. Nak tambah, bagi panjang lagi. Dia pun kata cukup lah, yang ni pun orang tak main. Duk tambah panjang lagi, jin banyak pada orang pula tadi. Tu yang mana? No, maklum tak? Maklum ni bagus lah. Semua setuju dengan saya, tak ada bangkang langsung. Tanya betul. Apa yang betul tu? Duit banyak. Saya biasa bawa satu orang lah. Dia ni ada duit lah sikit dia ni. Jutawan lah juga. Saya bawa dia pergi ceramah dengan saya. Ikut saya pergi ceramah satu tempat. Dia nak ikut, saya kata jom lah. Di Selangor, cerita dia. Kebetulan saya pergi kuliah malam tu, ceramah malam tu. Surau ni, surau jenis lama tak. Bawah ni ada dewan, atas surau. Atas tu surau kayu. Lantai pun kayu. Malam tu ceramah orang penuh dalam surau tu. Sampai saya tengok Datuk ni, dia tak ubah selesa. Dia takut ubah. Bila orang duduk jalan, gerak-gerak, dia muka lain. Habis ceramah, turun duduk makan, dia panggil pengurusi surau. Dia kata, tak ada cadang kan nak buat surau baru? Dia berkata, ada. Duit duduk kutik-kutik dah, tapi tak cukup. Semua lebih kurang dalam 300 ribu lebih. Duit ada berapa? Duit baru ada dalam 43 ribu. Tu pun dia kata, puas kutip dah, kat 5 tahun tak ada. Datuk tu kata apa? Dia kata dekat pengurusi tu, dia kata, Tuan Haji, semayang surau ni guna sampai habis bulan ni. Start bulan depan, stop. Saya buat baru ke semua. Allah. Kawan ni nak percaya, tak percaya semua banyak. Saya pun tak pernah percaya. Dia kata tak apa, saya buat semua. Nanti saya suruh apa nama pembantu saya main. Ni duit 43 ribu je nak. Simpanlah kat surau. Saya buat keluar duit saya buat semua. Duit dia banyak. Kalau kena kita tak ada duit, amban pun tak apa. Duit tak ada nak buat nak apa. Habis-habis tu dia buang, dia buat balik surau dekat 400 ribu lah siap. Maklum, tu zuhud ataupun tidak? Nak tanya maklum. Dia ada duit, dia guna duit dia untuk Allah. Zuhud ataupun tidak tu? Zuhud. Tak ada salah. Cuma jangan kamu gunakan harta kamu, jangan disebabkan anak pinak yang kamu duk ada, melalaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang tak boleh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ketiga, dia kata pada yauma la yanfa'u malun wala banun. Akhirat kelak, berhadapan dengan Allah Taala kelak di padang mahsyar, yauma, pada hari tersebut kata Allah, la yanfa'u malun wala banun. Harta benda yang hampa kumpul bertimbun-timbun di dunia, anak pinak yang ramai waktu hampa hidup di dunia, tak bagi manfaat kepada hampa di akhirat kelak. Tak ada manfaat. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu,
Dunia boleh ambil. Tetapi bagaimana cara kamu nak menguruskan dunia? Sebab itu Allah Ta'ala dia cipta kita maklum. Benda yang dia letak depan mata kita ni, antaranya jari. Cuba tengok jari kita ada berapa maklum? Ada berapa maklum? 5. Dia kata saya ada 4 ya ustaz. Hang kena kecil manis kerak pi satu tinggal 4. Asyik hang ada 5. Betul tak? Dia kena kecil manis dia kira kena kerak tinggal 4. Orang angkat 2 jari jadi 10, dia jadi 9. Asyik main 4 ya 5. 10. Dia kata saya jadi 6 tambah 6. Tak apa. Kebiasaannya ada berapa? 5. Pernah tanya tak siapa jari kita 5? Allah Ta'ala buat bagi dia 5 maklum. Awak Allah Ta'ala saja-saja dia buat kat likulli syai'in sababa. Ada sebab Allah Ta'ala buat sesuatu. Jari kita ada 5. Pak Long pernah tanya tak Pak Long pasal apa jari kita ada 5? Pasal apa jari kita ni tak sama? Eh dia kata ustaz, tu tak apa nak sempurna. Saya sempurna elok jari sama. Jari sama tu bukan sempurna, tu makna hang cacat. Jari hang sama panjang. Kalau hang normal mesti jari tak sama panjang. Jadi macam ni, ada pendek, ada panjang, ada gemuk, ada kurus, betul Pak Long? Tak semua betul. Bagus dia apa? Betul tak Pak Long? Betul, apa yang betul? Jari kita ni tak sama. Ni ada 5. Ada jari kita yang kecil, nama dia jari kelingking. Ni jari kelingking yang kita duk korek hidung ni. Kau orang Seremban korek hidung kena ibu jari. Mana ada kita korek hidung mesti guna jari kelingking masuk menegak keluar mereka. Orang kata kan? Dia baru buat teka-teki apa dia benda masuk menegak keluar mereka. Korek hidung lah. Betul tak? Tak tahu kalau tuan-tuan masuk mereka keluar negak. Masuk dulu tu, keluar tegak. Ni yang kita duduk korek hidung ni. Nama dia jari kelingking. Dia paling kecil. Lepas jari kelingking ni jari apa pula? Ni nama dia jari manis. Sini panggil manis. Manis, manis. Saya minta maaf dah saya kata. Saya tak reti nak cakap lain benda Kedah tuan-tuan ni. Sebab saya bukan jenis golongan munafik. Ada orang dia munafik tau. Dia duduk Kedah main Negeri Sembilan, dia cakap Negeri Sembilan. Saya tak reti nak cakap Negeri Sembilan tuan-tuan minta maaf. Apa konoi dia tak reti cakap. Saya jenis, saya ni orang yang jenis. Betul-betul pegang benda Kedah. Saya pergi mana waktu saya cakap Kedah tuan-tuan. Pergi ceramah di Singapura. Tiba Kedah apa faham-faham tak faham sudah. Tu pun 4-5 kali dia panggil ni COVID ya tapi. Di Brunei cakap tiba Kedah, saya pergi ceramah di Dubai, kedutaan Dubai panggil saya macam tu. Tiba Kedah. Apa faham-faham sebab saya tak reti nak cakap. Ada orang dia pergi Kelantan 3 hari dia nak cakap Kelantan. Tak boleh maklum. Betul tak? Sampai makcik di Kelantan tu dengar dia cakap Kelantan, patah kursi terkejut. Makcik tu dia pergi bercuti, orang tua ni duduk di Kedah, dia pergi bercuti di Kelantan. Dia tengok makcik tu duduk niaga kat Pasar Siti Khadijah. Dia cakap Kelantan, makcik tu patah kursi terkejut dengar. Dia pipi dia kata kat makcik tu bagi buah pelih 3 kilo. Dia pergi cakap ke Kelantan bagi buah pelih 3 kilo. Makcik tu menjawab pelih pok mu, dia kata buah pelih, buah pelih, buah apa? Oh, bodoh. Buah pelih, buah pelih. Tak tu tak tip cakap, jangan duk cakap. Pergi Perak nak cakap Perak. Saya tak ada tribal Kedah. Saya pergi ceramah di Perak sekali. Pakcik tu dekat-dekat saya nak tumbuh okram. Kim cakap, saya tak faham. Habis ceramah duduk makan. Saya tanya dia, pakcik ni mari dengan siapa ni? Isteri awak. Isteri awak, dia kata. Saya kata haram bilang habis ambil bini aku pula. Saya duduk ramai nanti ni. Saya kata, main kata apa-apa lho? Isteri awak. Saya kata, nasi ni kuduk ramai tak masuk mulut aku, masuk mulut orang tua ni tadi. Isteri awak. Pakcik sebelah tu dia tengok saya gagal nak faham. Dia kata, ustaz, awak tu saya. Haha, mujur lagi kata. Tidak, nasi ni masuk dalam mulut orang tua ni dah. Dengar. Saya tanya, Pak Long, main naik apa, Pak Long? I pangkoh lima. I efah. Dia kata, I pangkoh lima. Dia kata, orang Perak cakap. Saya tak apa faham tu saya cakap Kedah ya. Malam ni tuan-tuan kalau faham bagus, tak faham pun buat-buat angguk lah bagi faham maklum lah.
Bagi ambil lah hati saya ni, jangan pergi kecewa sangat. Dah lah nak main surau tuan-tuan pun teruk je tadi. Teruk. Kena sampai sungai besi tu, ya Allah, nyut berhenti. Nyut berhenti. Sampai-sampai keluar masuk je highway tu dah lapang. Saya kata kat telefon saya, hang tekan minyak sampai berdiri. Jangan duduk-duduk. Mau hang duduk, dia duduk angkat. Lambat, hang berdiri. Sampai kat surau baru dia duduk tadi. Maklum? Pasal apa jari kita lima? Ni jari mana? Yang tengah ni, jari hantu. Orang muda di Kedah dia panggil jari fak. Betul? Jari fak. Hak tuan-tuan duduk hangat bagi hak tengah ni ke orang ni. Kadang-kadang duduk atas kereta ni ada agak jenis duduk panas barang ni, orang Kedah panggil perongoi. Dia naik kereta, kawan bawa lambat atas highway tu, dia potong-potong, dia angkat jari tu bagi kan. Hak ni jari fak. Hak ni jari telunjuk. Sebab apa? Kalau kita nak tunjuk mah, kita jumpa jari tu. Tu ambil sejadah tu, sejadah. Sejadah ambil tu. Dia tunjuk tu. Ada, ambil sejadah. Tu ambil sejadah. Ini. Yang ni nama dia ibu jari. Betul eh? Kat sini dia panggil Tok Wan jari. Ni ibu jari. Dialah yang paling tua. Dalam jari ni, dia paling tua. Sebab tu dia nama ibu. Nampak? Cuba tengok jari tuan-tuan. Pasal apa lima ni? Dan pasal apa ni jari ni tak sama? Allah Ta'ala nak bagi tahu. Saya baca dalam sebuah kitab, ulama bahas, pasal apa jari kita ni tak sama? Rupanya Allah Ta'ala dia buat ni ada sebab apa lu? Jari kita tak sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala nak habaq dekat kita pada dia. Inilah kehidupan kamu, putaran dan kitaran kehidupan kamu. Ni dia. Ni dia. Tama kita mula dilahirkan, kita duduk tahap kanak-kanak. Ni dia. Ni, 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 ni. Waktu ni kita kecil dan akal kita ni tak jenuh. Budak-budak. Dia kerana seronok ya. Dia bukan kira apa, dia kerana seronok. Bila kita dah mai umur 20-30, dia naik duduk dekat jari. Mana? Ni saya umur 30 maklum. Ni dia tahap saya. Bukan matang lagi. Ni duduk tangan ni. Waktu ni fikir dengan nafsu sama ni. Betul tak? Dia kerana nak nikah, dia kerana dia rasa nak nikah, dia nikah. Dia bukan fikir nak nikah, nak bela bini, ada anak. Dia tak, dia kerana rasa nak nikah, dia nikah. Ni dia. Ni dia. Waktu ni nafsu dengan akal sama ni. Dia pergi kedai, dia nak marah orang. Dia marah ya. Sebab apa? Dia duduk tangan ni. Bila naik umur 40, tahap kematangan dia ni jari tengah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia dia berapa? Usia dia berapa? 40. Tahap kematangan yang sempurna. Lepas tu bila naik umur 60 ke 70 dia pergi tani, dia turun balik. Sama. Sebab tu dia main umur 60 ni, dia sama dengan budak umur 20. Sebab tu kalau dia ada anak umur 20, duk kerja bergaduh kan ni. Dia turun balik. Dia korang dah pemikiran dia. Sebab tu kerajaan kata umur 60 ni, pencin lah. Betul tak? Pencin lah. Ini, 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 ini. Sebab tu hak duduk dalam negara kita, hak duduk celaru lah ni, hak duduk main politik ni umur ni. Hak tu yang celaru. Minta orang cakap lah. Bukan nak sentuh, pasal dalam surat ni tak kena sentuh. Cuma nak abang ni dia. Macam marah pun. Marah saya nak balik. Tak betul tak saya kata ni? Ha? Sebab tu tua-tua tu berhenti bagi hal-hal luar muda-muda. Betul tak? Ni sampai 6 kali dah bertanding. Sampai pokok dengan tiang elektrik tu memeluat dah nak tengok muka dia duduk pergi tampil. Tiang elektrik tu kata tak ada muka orang lain lah nak tampil. 6 kali dah duduk buh muka tu. Bagilah orang lain pula muda-muda. Betul tak? Kita 60 ni Pak Long sudahlah main duduk dah ni. Macam tuan-tuan ni. Sebab tu lah Pak Long, kalau kita umur 60-70, Allah Ta'ala gerak hati kita mau duduk habis masa di surau. Syukur banyak-banyak lah Pak Long weh. Nak abang. Bukan semua orang macam ni. Ya Allah, Alhamdulillah lah aku dah lepas-lepas pencin. Aku tak kalut apa dah. Aku boleh duduk main 5 waktu di surau. Ni ni'mat. Ni ni'mat.
Subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Nikmat awak tuan-tuan ingat semua orang boleh main macam ni? Ada yang sama-sama duk kerja dengan tuan-tuan, lah pencin, duk gila lagi jawatan. Kita cukup dah, aku tak mahu dah dapat pencin, aku pun cikgu, bini aku pun cikgu, sudahlah. Alhamdulillah dah pencin, umur pun 66 dah ustaz. Tapi tak ada kencing manis, darah tinggi, alhamdulillah. Allah Ta'ala sayang, dia tak pula tempat yang terbaik. Syukur banyak-banyak. Ni dah duk kalut lagi. Kan Nabi kata, a'mar ummati baina 60 wa 70. 60, 70 tu. Kena jaga dah. Kerana 60, 70 tu bila-bila pun boleh huyak tu lah. Mati bukan ada tanda-tanda. Awak tuan-tuan ingat Dato' Hassan Din meninggal hari tu ada tanda. Tuan-tuan tengok dia duduk main ceramah malam tu. Tangka ke kata esok dia nak meninggal? Saya ada tengok video dia, ya Allah, macam tak ada apa. Datang malam tu pun dia boleh drive sendiri. Main duduk ceramah bagi tuan-tuan faham. Tentu esok tak ada. Awak ada tanda-tanda. Ada dia kata ni, saya balik ni, doa lah esok saya nak meninggal. Tak ada. Maklum pun tahu ke kata maklum nak mati bila? Tahu lah. Ha? Mati bukan syarat. Tua. Saya tua lah, saya nak mati dah. Tak. Ramai dalam masyarakat kita yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Betul ke tak? Kalau ikut mak bapak kena mati dulu, saya tua. Allah Ta'ala kata tak. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Ramai mana ada sihat mati. Ada orang kencing manis 45 tahun tak mati-mati. Ha? Ada main satu budak kencing kawan 5 hari kena pukul mati. Ha? Kencing manis tak mati, kencing kawan mampus dulu. Ni 60-70 Allah Ta'ala bagi ni. Dia punya tahap pemikiran dia kurang lah. Sebab tu kerajaan kata sudah dah pencin lah. Pergi kerja pun duk minum banyak pada menulis. Dia ni pun lepas nak minta lagi tarik 65 bagi pencin, mampus kami hak muda nak kerja apa Pak Long. Betul tak? Pergi tempat kerja, bayang kalau umur 65 duk kerja 64. Sebelum nak buat kerja tarik, tuan ubat penuh kat atas meja. Ngam ambil ayam bu. Tu apa tu? Gaut. Ambil pula bu. Ngap lah ni. Cimen ni. Ni. Dia mai hak ni. Allah Ta'ala kata ni. Ha, dia mai ni. Ni ulama kata apa dia? Hak umur 80, 90 ni. Ni, ni. Paling tua. Maknanya apa dia? Akal dia lebih rendah daripada hak kecil. Saya duk bela tuk-tuk pondok dekat tempat saya. Ada lebih kurang 25 orang. Duk tau ni. Saya tahu. Kadang-kadang kena kes kasut boleh bergaduh. Kes kasut boleh bergaduh. Kawan dia duduk tiada andas tua-tua tak larat. Tersepak kasut dia jatuh dalam longkang. Turun surau tu tersepak kasut dalam longkang. Tak cakap seminggu. Wajar. Nak mampus-mampus pun duduk sepak kasut aku lagi. Ni. Kadang-kadang dia pergi surau tu nak pikul dia. Kita kata itu. Tidak, dia ada tiga geng dia. Tiga tujuh ni. Tinggal-tinggal seorang. Pergi mana lagi dua? Dia duduk tanya lah. Tapi dia duduk jalan kaki empat tu. Jalan pun tak larat garang. Saya kata tak lah. Saya tanya yang tu duduk marah. Saya, aku tendang. Nak tendang kita kaki empat tu. Juri tongkat tu pun tak berjalan. Hang, tak garang kaki empat tu pun nak tenang orang. Ni. Dia perong weh. Duduk atas kursi roda tu dah lumpuh. Duk kira duk marah bini. Mana ayah aku? Tangan terkutus hak ni yang boleh duk angkat lagi pun. Mulut tu. Mana ayah aku? Duk takut suruh dah. Bini dia kata, sak lah. Cepat tendang. Nak tendang apa? Hang nak main dapur pun bini kena tolak kan? Mau tak tolak ke duk takut tengah-tengah lepas tu kan? Ni Allah Ta'ala bagi. Maklum balik tengok maklum duk tanah mana, Pak Long duk tanah mana. Kenal pasti duk tanah. Saya duk tanah ni. Saya duduk tanah ni, tak apa nak cukup lagi. Cukup lagi 10 tahun baru cukup. Tuan-tuan duduk tahu nak fikir apa lu? Allah Ta'ala duduk bagi ni.
Lepas tu yang kedua, kenapa Allah Ta'ala letak 5 jari dekat tangan kita? Sebab benda yang selalu kita tengok dalam hidup kita seharian, apa dia, anggota apa, Malong? Yang selalu kita tengok. Setiap hari ini benda yang tuan-tuan rajin tengok, apa dia? Jari ke, kaki ke, muka? Hari-hari yang tuan-tuan tengok selalu, jari. Betul tak? Duduk saja tengok kuku. Sehari duduk saja ambil pen, duduk tengok. Nampak ni? Hidung, sehari berapa kali tengok? Saya hari ni baru 2 kali tengok hidung. Sungguh. Saya mandi pagi tadi sekali, pergi tengok duduk sikap rambut, nampak hidung. Petang tadi nak keluar mandi pula laut, tengok hidung. Baru 2 kali. Jari tak tahu nak cerita. Tambah hari jenis, kerap korek di hidung. Gelintir lah. Itu lagi kerap tengok. Tambah kita pula lah pergi mana dia duduk suruh pakai tu hand sanitizer tu. Orang kot dia nak sebut tak erti. Dia panggil ayat COVID. Kampung saya 6 hari duduk belajar hand sanitizer. Dia kata bukan Pak Long, hand sanitizer, hand sanitizer. Payah ngat dia pergi farmasi. Dia kata tu ada tak tu hand sanitizer tu. Budak tu tak tahu lah, dia kata ayat COVID tu ada. Lepas tu lekat tu ayat COVID tu. Lah pergi mana duk pakai ayat COVID tu lho. Lagi kerap duk tengok. Allah Ta'ala bagi 5. Apa dia tak abang 5? Hidup kita nak elok kena jaga 5 rukun Islam. Sebab tu Allah Ta'ala dia buat kita, dia bagi pula kepada kita buku panduan bagaimana nak menguruskan diri kamu. Ni yang kata hebat Allah Ta'ala ni. Samalah kita pakai kereta. Pak Long, Pak Long beli kereta Nissan, akan dapat panduan buku tu, buku Nissan. Tak ada lagi pi beli kereta Nissan, buku panduan tu Ferrari. Tak ada. Gila kereta kita. Duk beli berjalan, tak tahu terbang. Beli kereta Proton, orang kan bagi buku Proton. Tengok buku Proton, oh sekian-sekian kilometer kena tukar minyak hitam. Sekian-sekian kena buat servis meja. Sagi-sagi tukarnya ni. Buku panduan dia bagi. Hang beli BMW, dia bagi buku BMW. Hang beli Proton, dia bagi buku Proton. Hang beli Pro 2, dia bagi buku Pro 2. Hang beli Toyota, dia bagi buku Toyota. Betul ke tak? Ikut, follow, kereta hang elok. Dia tak ada dah duduk batuk ke tepi jalan. Loh, lagi nak kereta. Pergi ke tepi, buka bonet, duduk kipas tetek. Kalau kita follow betul ni. Ha? Sama dengan kita. Allah Ta'ala kata, hampa nak jadi elok atas dunia ni, hampa follow 5 rukun Islam. Faham tak rukun Islam? Ataupun kita sekadar faham, itu rukun Islam. Kita tak pernah didedahkan, kenapa rukun Islam tu kita kena buat, nak jadi hamba yang elok. Di atas dunia ni. Apa dia rukun Islam? Yang pertama, mengucap 2 kalimah. Allah nak habaq, kalau hampa nak jadi elok atas dunia ni, akidah kena mantap. Sebab apa yang kita nak tak elok, Malung? Sebab akidah tak mantap. Ikut orang. Orang pakai hat tu, dia pakai hat tu. Orang sambut Christmas, dia sambut Christmas. Betul ya tak? Duduk pergi pakai baju tu, dia panggil menatang apa? Itulah menatang baju janggut tu. Saya segan nak sebut. Sebut kuat lagi apa dia? Ha, saya segan nak sebut pasal saya tak pernah kerti sebut. Satu saya segan tu. Mau sebut pula jadi hand condition setel lagi. Betul tak Maklum? Mai sambut Christmas, orang pakai hak baju tu, dia pun pakai. Tak tahu dia buat tu, dia tahu ke apa tu? Benda tu boleh merosakkan akidah ataupun tidak? Betul ke tak? Pakai. Bila orang tegur, bila ustaz tegur, dia marah. Ni lah ustaz-ustaz. Sikit-sikit tegur, sikit-sikit tegur. Kami pakai. Kami bagi anak, kami pakai. Salah dekat mana? Memang salah. Hang kena tahu dekat mana yang hang boleh buat dalam hidup ni. Yang mana kalau perbuatan, kalau hang buat, boleh merosakkan akidah hang. Kena tahu. Orang suruh main mengaji, tak mau. Bila kita tegur, ah ni ustaz-ustaz ni, tambah saya pula kena tegur, orang kata kasar.
Kita dalam hidup ni Pak Long kena tahu perkara yang boleh merosakkan akidah, yang boleh membatalkan akidah, kena tahu. Sebab akidah ni benda paling berharga. Kita hidup nak mati Pak Long, nak masuk syurga ke neraka, Allah Ta'ala bukan tanya dulu Hawa keluar nak kira duit SP tu. Allah Ta'ala tanya macam mana tu moratorium boleh dapat, tak tanya. Maklum mati, malaikat nak tanya apa dulu maklum? Islam ke kapiang? Betul ke tak? Islam ke kapiang? Akidah jaga ataupun tidak? Hang nak masuk syurga, hang nak masuk neraka, dia tanya ke dulu hang duduk di mana? Hei Pak Long, Allah Ta'ala bukan dia peduli hang kaya ke miskin. Dia sendiri kata, Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya, hamba semua miskin. Dia kata. Sebab tu kereta besar balik simpan lah, tak ada duit lega. Duit banyak balik simpan lah, tak ada banyak. Hang duk rasa hang kaya, tapi Allah Ta'ala kata hang miskin. Awak dengan duit hang boleh guna untuk semua. Kita boleh beli tilam dengan katil maklum dengan duit kita, tapi tak boleh beli tidur dengan duit kita, betul ke tak? Ha? Beli katil 4-5-6 ribu, beli tilam bukan 6 inci, 6 kaki tu. Kalau dia lena tu tak nampak dia dengan laki dia, tak nampak bini apa mu, nampak tilam ya? Tapi hang boleh lena lah. Bangkit duduk, amai tak boleh nak lena pasal apa? Ha? Ada Pak Long tu pula, tak ada tilam, tak ada bantai, sila ya, tengah ustaz duk ngajak dia tutuh lena mengorok. Hatu kata tidur bukan boleh beli dengan duit. Ni dia tamat-tamat esok khutbah. Mari sembilan boleh main doa. Boleh ha? Duk bila baru duk innallaha wa malaikatahu. Dia betul dah. Tu bukan ada tilam, ada bantai, ada katil apa, dia tutuh lena sampai orang kena gerak. Okay, no, orang komat lah, orang komat lah. Okay. Haram tak tahu apa. Tambah katik pula. Hari tu dia baca pula khutbah tajuk bahaya coronavirus. Maka mimbar khutbah menyeru para jemaah sekalian, selalulah membasuh tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Dia kata. Sudahlah. Pekita menik meluat dah dengan perkataan COVID-19. Meluat dah dengar. Lah bukan-bukan jaga diri sendiri lah. Doa banyak-banyak. Tuan-tuan nak buat apa? Nak suruh kerajaan lockdown pula macam bulan 3 tu? Benar? Nak suruh? Pengorbanan kita bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 hari tu maklum. Apa jadilah ni? Dia tu nak lockdown nak suruh duduk rumah pula. Tuan-tuan hak kerja tiap-tiap bulan dapat gaji tak apa? Allah buatlah lockdown kurang-kurang 2 bulan kita putui. Hang sembang sedang. Hang tiap-tiap bulan pergi jolok duit kat bank, ATM, dia buat keluar duit. Betul? Nuh hak duk kerja, duk meniaga tepi jalan tu. Ha? Duk meniaga TS lancau. Eh, lancau pula dah cincau. Saya tarik balik, silap. Mulut ni pun. TS cincau. Ha? Ni kan duk sotak kau orang? Aduk meniaga TS cincau tu. Silap TL lancau, cincau. Tu nak buat apa tu? Kena tak meniaga 3 bulan, dia nak makan apa? Bawa kad bank duk pergi jolok ATM. Jenuh minta maaf ATM tu kat dia. Ha? Eh, tuan-tuan tak bisa tengok. Saya bisa tengok orang keluar-keluar senyum. Dia kata, mana duit? Dia kata, 3 tempat dah pergi, semua minta maaf. Dia kata, kan? 3 ATM dah pergi jolok-jolok, harap maaf. Baki anda tidak mencukupi. Keluar pergi tanu pula. Dia kata tanu tak cukup, tanu cukup kot. Start motor pergi tanu, harap maaf baki anda tak mencukupi. Lepas tu kena lock pula 3 bulan. Nak makan apa tu? Sebab tu kita jaga lah, jaga SOP. Ni yang SOP kita duk buat ni. Sebelum nak main rokok ke Allah, rokok dekat termometer tu dulu. Hak ni norma baru. Duduk pun jarak-jarak, tak payah duk salam. Jagalah set. Ni khutbah duk abang sudah nak cerita benda lain dah pula khutbah pun. Duk coronavirus, coronavirus, coronavirus. Orang pun tak pandai, heran dah lah ni tuan-tuan. Heran tak takut tu makna dia apa dia? Boleh sesuai dah diri. Hidup dalam lingkungan kita duduk bersama dengan COVID-19. Yang duduk dalam komuniti kita. Jumpa salam. Saya duk petikai lah sangat ni apa ni. Duk semayang jarak-jarak, bagilah satu tempoh masa.
Nanti AJK Fatwa Negeri Kebangsaan Pah Putih pula duduklah rapat-rapat. La ambil konsep wiqayah khair minal ilaj. Al-wiqayah mencegah lebih baik daripada merawat. Dengar khutbah. Tak ada dengar. Lena. Dua balik-balik cerita. Tuan-tuan, tidur ni boleh bayar dengan duit ke? Lena ni boleh bayar dengan duit ke, maklum? Ha? Sebab tu kalau duit tak ada, kita tidur lena, hati tak juta. Itulah orang kaya. Cukup makan, cukup pakai. Itulah orang kaya. Kita dengar lagu Roma Irama. Tutup lubang, gali lubang. Mari dengar lagu tu. Dia hebat orang kaya lagu mana. Kita duk rasa, oh kita kaya. Hey, hang sakit, duit hang ada. Hang boleh beli ubat dengan duit. Tapi tak boleh beli kesihatan dengan duit. Setuju? Setuju? Ha? Duit berkepuk dalam bank. Duit berkepuk. Kebun Tarian Musang King ni ada 400-500 buah pokok, batang pokok. 500 batang pokok duk ada Musang King. Tapi doktor kata semusim makan 2 ulas sudah lah. Eh, dia kata doktor cakap betul-betul 2 ulas ke 2 agak. Eh, muka agak kedak pengejar lah. 2 ulas, 2 ulas. Duit banyak. Ada satu orang di Ampang kaya bawa saya pergi makan di apa, di kedai. Kedai tu dia jual jenis daging-daging bakar ni, steak ni, bukan daging kangaroo dengan kuda, daging lembu. Dia nak dengar tu kan, dia kata bila nak keluar kangaroo dengan kuda. Hak ni daging lembu tu yang apa lah, apa wa'yu ke fa'yu, wa'yu lah, wa'yu bukan fa'yu. Dia bawa saya pergi makan. Daging tu saya masuk tengok, sekilo, sekilo daging tu harga dia RM48,000 sekilo. Pergi kita makan dah orang tu, tu memberatuh orang kat RM1,000. Dia kata ustaz makan, saya nak belanja ustaz makan. Mau dia tak belanja, tobat tak makan dah Pak Long. Saja-saja nak pergi makan dah lah saya pun, lebih kurang tuan-tuan lah makan daging kangaroo tu, tu sekilo RM1,000. Celaka tuan-tuan. Dia bawa saya makan. Satu irih tu saya ingat kat RM1,000 dia makan. Dia terus lepas tu masak-masak. Allah maklum. Sedap tak tahu nak abak lah maklum. Kedah ni kalau dia sedap ni. Sini dia panggil sedap gila kot. Sini gila kan. Kedah tak nak mampu. Sedap nak mampu maklum. Nak abak tu sedap nak mampu. Nak mampu pun tak sedap macam tu. Dia bakar-bakar makan-makan dengan lembut. Allah. Kadang-kadang pepak 2 kali hilang lagu tu. Makan. Saya dia ayam kosong. Tengok saya makan. Dia ambil brokoli. Dia ambil makan brokoli tu. Saya kata dia tu ni makan lagi. Saya rasa dia tak pergi makan lah jantung. Duit banyak nak buat menetang apa? Dia pepak brokoli tu lah. Duk kakak orang Kedah kata kakak. Kakak brokoli tu lah. Hak daging RM1,000 tak boleh makan. Jantung. Guna duit banyak belum? Kita pula masalah makan yang okay. Duit dah tak ada. Ha ni masalah kita. Duit dah tak ada. Makan tak ada masalah. Orang ajak pergi rumah. Ni popiah makan. Dia kata makan sikit-sikit lagu tu lah. Tak 5 biji hilang. Makan sikit-sikit. Kawan tu pergi macam ayak. Kona-kona hilang tinggal piri dia. Tanya pula apa cuak badak kan. Kutu-kutu lah nak kata pulun sangat dak. Angkat cuak badak beralih-beralih hilang. Kata menatang ni semua sikit-sikit aku tak hilang, hilang, hilang. Cuma masalah duit yang tak ada kita ni. Saya makan-makan sedap. Saya kata sedap Datuk. Dia kata makan ustaz. Duit saya ni rezeki untuk ustaz makan, ustaz makan. Tak cukup tambah. 3 ketul. Kira dia bayar itu guna kad, tak boleh guna duit, tak cukup. Duk bilang not 50 tu tak lepas. Kena guna kad, 3 ketul. Nak buat apa duit banyak malam kalau makan tak boleh. Pi tanya doktor, doktor kata pagi-pagi sarapan kopi O nya Pak Long lah. Ha, okey, kopi O. Tapi jangan masuk gula. Kopi O tak ada gula. Ya. Takkan lembu sikit tak boleh Pak Long, kunci mana teruk kerak kaki. Ha, tak apa kopi O kosong. Ha.
Ha. Lepas tu nak cicah dengan apa, doktor? Roti menggali. Oh, clear, ha? Dah, dengar pergi habis. Roti menggali tu membuka isi hak putih tu, tak boleh. Kulit lah. Hak kulit warna hitam berutu macam pungkok Hindu tu, hang ambil hak tu, hang cicah dengan kopi, oh, tak ada gula. Duit dalam bank 2 juta tak tak guna, malam nak buat menentang apa? Nak buat menentang apa? Ni pukul 8.43 dah. Lajak ke Pantri? Lajak sampai ke apa? 10. Oi, bayar dekat pukul 9 ya. Tak suruh cakap pukul 10. Bayar dekat pukul 9 ya. Maklum lah awak ya. Awak ni maklum kata ambil ustaz ni berkira dak. Tanya orang surah, saya minta nak main. Berapa nak bayar? Ustaz tanya-tanya. Ada siapa yang duk berhubung dengan PA saya sebenarnya? Abang, ada PA saya tanya nak bayar Allah? Tak ada. Prinsip saya mudah, bagi ambil, tak bagi tunggu. Keluk apa kan? Maklum, 2 juta dalam bank, makan pun tak boleh nak buat mendatang apa. Tu orang kaya ke tu? Sebab tu Allah Ta'ala kata, Allah ni yang kaya. Hampa ni miskin. Kita yang duk rasa kita kaya. Allah tak peduli ya rumah yang besar. Allah Ta'ala tak peduli ya kereta yang besar. Allah Ta'ala tak peduli ya duit yang banyak. Bila hang mati, yang Allah Ta'ala nak tanya kepada hang, malaikat nak tanya hang, hang mati dalam keadaan apa? Hang mengucap dah la ilaha illallah. Tu benda pertama Allah Ta'ala nak tanya. Tu benda pertama malaikat nak tengok. Hang balik bertemu dengan Allah, hang meninggal dunia bersama dengan kalimah tauhid ataupun tidak. Sebab tu dalam dunia ni nak buat apa, kena tahu dulu benda yang aku buat ni merosakkan akidah ataupun tidak. Yang handuk kalut nak raya perayaan orang bukan Islam lebih daripada lepa tu pasal apa? Sampai dalam rumah hang pun duk buat pokok Christmas pasal apa? Yang handuk pergi pakai menatang tu pasal apa? Daripada handuk pergi pakai pakaian orang bukan Islam tu yang perayaan melibatkan ibadat lepa tu, lebih baik hang tutup aurat bagi elok. Yang Islam suruh pakai pakaian Islam, hang tak kalau nak pakai. Hang pakai yang kafir, hang duk kalau nak pakai. Kena ingat nak maklum-maklum, kita nak rakyat. Ya, kita duduk dalam negara kita berbilang mangsa, berbilang agama. Tak ada masalah kita nak sambut. Tapi kita kena tengok lu perayaan yang mereka sambut tu berkaitan dengan ibadat ataupun adat. Kalau yang berkaitan dengan adat, tak apa. Dan baru Cina, kita pergi ziarah. Duk pergi ziarah kawan-kawan kita, orang Cina tu. Dia tak? Duk pergi duk makan limau lepa tu. Selamat tahun baru lah. Okay, okay, no problem lah. Kita pun duk sembang lagi cincang-cincang. Pak-pak cincang-cincang. Cibai nan caw macam. Sembang lah. Duk pergi makan buah limau tu. Hak tu ada. Dia bagi ampau kat kita. Boleh lah. Tak ada masalah. Lepas balik. Kawan-kawan kita agama Hindu. Kita pergi ziarah rumah dia. Sebenar meraihkan dia. Tak payahlah duk pergi bertukih duk hampuk nyok kali dengan mereka. Ni kita lebih Hindu daripada Hindu lah ni. Duk pergi bertukih duk hampuk. Menari tu sama. Tak payahlah. Hang kena tahulah yang mana adat. Ni tak orang kata saya kena sungguh. Mau tuan-tuan tak faham kita tak tahu nak cerita lah. Ni dia sama duk pergi cucuk lebih daripada mabuk todi lagi tu. Tahu dekat mana hak kita. Tahu dekat mana. Sebab tu akidah kena jaga. Allah Ta'ala letak rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Hampa nak duduk di dunia nak jadi elok, kena jaga akidah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua apa dia maklum? Solat sehari semalam 5 waktu. Mendirikan solat sehari semalam 5 waktu. Bukan 2, bukan 3, 5. Betul? 5 waktu. Saya nak tanya lagu ni lah tuan-tuan lah. Rukun semayang ada berapa belah maklum? Setuju tak tuan-tuan? Saya kata salah satu daripada rukun semayang membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Betul ya teman tidak? Kalau semayang maghrib 3 rakaat, 3-3 tu kena baca Fatihah. Betul?
Kalau Isya 4 rakaat, 4-4 rakaat kena baca Fatihah. Tu imam baca waladhdallin. Amin. Kita di belakang pendengar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Eh? Ha. Tiba-tiba maklum, satu hari itu maklum kata aku nak mayang asar ni 4 rakaat. Aku nak baca 3 rakaat ya Fatihah. Satu rakaat lagi aku tak mau baca. Solat asar tu terbatal ataupun diterima 3 tolak 1. Terbatal 4-4. Betul. Sebab rukun solat dia tak sempurna. Mana dia duk kita duk ngaji mana ada kata ustaz kata ha kalau aku tu 3 rakaat diterima. Satu yang terbatal. Lepas tu tak apalah tengok esok kalau lusa kalau lahat tambahlah 1. Tak ada terbatal. Sebab apa dia? Rukun solat dia tak sempurna. Rukun Islam kata yang kedua, solat sehari semalam 5 waktu. Sempurna Islam kamu. Tiba-tiba kita sehari semalam pergi semayang 2 waktu ya. Sempurna dah Islam kita. Sempurna dah nilai rukun Islam kita. Pergi ambil. Sebab tu maklum dengan dia kata, menantu saya ni baik ustaz eh. Cuma semayang eh dah. Hey! Cuma. Tak boleh cuma. Solat. Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita jaga solat tuan-tuan. Ni nak habak di atas dunia ni. Yang keduanya, nak jadi hamba Allah yang terbaik, dia kena jaga masa. Orang yang jaga solat, dia akan jaga masa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wal asri demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya ramai manusia rugi kerana masa ni. Illalladhi kecuali mereka yang amanu. Beriman kepada Allah. Illalladhina amanu wa'amilus salihat. Yang pertama yang beriman kepada Allah, yang kedua yang tak pernah jemu untuk melakukan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haq, yang berpesan-pesan ke arah kebenaran. Wa tawasau bis sabr, yang berpesan-pesan ke arah kesabaran. 4 golongan ni tak rugi. Batu masa kena jaga. Masa mana ni yang surah duduk abang tu, wal asri duduk abang tu. Tuan-tuan duk baca ayat lepas majlis. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bukan tasbih kifarat. Nah, itu saya nak berbetul kadang-kadang pengurusi ni. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Bukan kifarah. Kafarah. Kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Maklum malam ni dapat itu pun jadilah. Boleh lah. Balik lagi Pak Long tanya. Dia tak main malam ni period. Dia tak main. Dia main hantar maklum kat luar. Dia balik. Dia period. Dia buat jalan tu, tu baru hari ketiga. Kan? Balik lagi dia tanya ustaz cerita apa. Tasbih kafarah. Cukup lah. Kita duduk baca kan. Dalam solat tak apa-apa ni baca. Takut mula wal asri pi prabih lam yakunin. Ataupun mula wal asri pi prabih watin. Boleh jadi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fahamah dia kata kok mana wa tawasau bil haq. Tak main dia kata. Nak main faham kona awal. Oi banyak jadi maklum jangan duk mereka. Baca kuliah lakum tak main. Duk. Apa? Ma'bud, ma'bud, ta'bud, ma'bud. Wala an'abidu ma'abadtum. Wala antum abidu nama'abud. Wala an'abidu ma'abadtum. Wala antum abidu nama'abud. Lakum tak jumpa. Wala an'abidu ma'abadtum. Wala antum abidu nama'abud. Pasal apa yang dia panjang pula dah kuliah aku malam ni. Dia duduk kan? Wala an'abidu ma'abadtum. Wala antum abidu. Bini duduk dekat dapur tu dengar. Lakum! Baru dia jumpa. Duk baca kerak wal asri ni tak faham. Masa hidup di dunia ni maklum. Ramai orang masa hidup ni rugi kata Allah. Masa hidup ni betul tak? Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan satu soalan yang malam ni tuan-tuan jawab dalam diri masing-masing. Kalau takdirlah malam ni kita mati. Takdir malam ni kita mati. Tarik balik. Takdir malam ni tuan-tuan mati.
Bukan kita tuan-tuan mati. Seri. Silap-silap sebut tarik balik lah. Maklum gelap apa? Kita ni nak mati siapa dulu bukan kita tahu. Betul tak? Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Dah tak mustahil juga saya kemudian, tuan-tuan dulu pun boleh jadi juga. Takdir malam ni tuan-tuan matilah, kenallah. Agak-agak kita ni kalau pejam mata, keadaan hari ni sampai saat malam ni, kalau Allah Ta'ala jemput, agak-agak syurga ke neraka tempat kita di sana? Pernah tanya? Syurga ke Ustaz? Jangan, syurga bukan kata tok kita, bukan kata pak mentua kita. Mau pejamlah mata malam ni, agak-agak, ya Allah, aku ni kalau balik bertemu dengan kamu kelak, sama ada aku duduk di syurga ataupun duduk di neraka, dua tempat ni tak mana? Tanda pernah tanya tak? Tak pernah tanya kita. Kalau tanya tu jumpa jawapan ke tak? Agak-agak amalan apa yang kita buat waktu hidup ni yang Allah Ta'ala nak bagi kita masuk dalam syurga, yang Allah Ta'ala nak tengok kita, apa dia? Kita teh dunia ni buat macam-macam nak bagi orang tengok, buat benda-benda pelik nak bagi orang tengok, benda-benda pelik teh dunia ni kena buat benda pelik baru orang tengok. Khalif tu'raf, kata pembentang Arab, han buat benda yang pelik, han terkenal. Ha, khalif tu'raf. Esok tuan-tuan keluar pergi lah, kau pakai serban, tak ada pakai baju ubah. Syak yang orang kenal. Orang bubur gamak ni, orang gila mana ni, tolong ambil lah. Tapi kita nak balik pergi depan Allah, agak-agak Allah Ta'ala nak tengok kita ni dengan amalan apa? Ni sebagai penutup, pukul 9 lah. Tadi kita mula pukul berapa tadi? Pukul 8. Pukul 9 sejam, alajak lah 10 minit. 9-10 minit kita berhenti. Jangan ada buat muka macam nak mati tu. Agak-agak lah kita tengok dah 5 amalan. Maklum Pak Long, saya nak tanya Maklum Pak Long, agak-agak kalau meninggal, dengan ibadat solat kita, kita boleh masuk syurga ke tak? Kualiti solat kita lah, rasa-rasa boleh masuk syurga ke tak? Ustaz, mana nak tahu tak? Dah agak-agak hang boleh agak-agak tak? Agak-agak. Aku ni kalau ish agak-agak aku semayang aku jahanam. Baru 3 tahun dah semayang cukup. Dulu masa duk kerja dulu aku pun macam orang lain juga. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang haram tak satu pun. Lepas-lepas pencin ni lah cukup 5. Agak-agak. Semayang. Lepas tu semayang ni kita banyak yang duk semayang ni kerana kita reti ke, kita faham ke, atau kerana kita ikut? Ha. Ikut Ustaz, orang rokok, saya rokok. Lepas tu yang ketiga, khusyuk. Ada. Siapa dalam surau ni, malam ni, yang pernah semayang rasa khusyuk, cuba angkat tangan, saya nak tengok muka pembohong. Khusyuk kalau boleh cerita, bukan khusyuk. Saya Ustaz, saya semayang khusyuk. Jana, Pak Long semayang khusyuk, jana. Saya, Alhamdulillah Ustaz, saya duduk semayang, saya tak ingat apa. Bila masa tak ingat apa, cuba abang. Kita boleh ingat, kata kita tak ingat apa, tu kita ingat lah tu. Faham? Kita duk kata aku tak ingat apa, hang tahu mana? Hang duk ingat kata hang tak ingat, tu hang ingat lah tu. Faham tak? Berbelit sikit. Kita duk ingat, kita tak ingat apa. Padahal tu kita ingat lah tu. Ingat apa? Ingat kata hang tak ingat apa. Faham? Nak ulang sekali lagi. Semayang di surau. Semayang di surau. Oh, aku tak boleh semayang surau. Aku tak khusyuk. Kawan sebelah lah. Iya. Kan. Ini orang Kedah. Ha? Sini iya. Kan aku buat iya. Ini iya. Kedah iya. Kan aku buat iya. Eh, ini nasirah. Kita kata harap untuk ni hang macam hang seorang nak macam aku pun duk baca juga, aku tak ingat duduk-duduk tahiyat akhirat dia pergi mengaji mana tak jari duduk dulu at-tahiyyah. Kita pula tengok duk tulis apa Allah tu kan? Pergi lagu tu ya mayang tu tu imam pula baca pula panjang Yasin cerah satu rakaat
Kita baca Fatihah habis dah, tidak baca apa? Baca baju kawan depan. Fatihah habis dah baca. Tu imam tak habis lagi, tak rokok lagi. Kita nak baca apa? Habis baju orang. Man. Leo Tonglai Auto, dia ni kerja kedai Cina. Ha, ni, dia baca. Budak tu dia pakai baju bandel mana dia pergi beli. Tulis belakang tu, Leo Tonglai Auto. Man. Habis baca ni. Servis kereta. Kat mana ni? Kan, servis aircon tu satu kedai boleh buat macam-macam. Untuk imam tak rokok ni. Habis dia baca baju kawan ni, dia pergi baju kawan depan lah. Kawan tu pula tulis belakang, apa pandang-pandang, tunduk terus dia. Khusyuk tak? Dan saya cerita ni bukan kelaku orang, kelaku kita. Betul tak? Dia kata aku tak lihat, aku mayang tak lihat kat surau, tak khusyuk aku tak lihat. Hei, ya Allah, ya Allah. Insya ada mayang di rumah. Tak khusyuk tadi. Ajak bini dia, mayang kan abang? Bini pula kita pun, Allahu Akbar, dia pun, Bismillahirrahmanirrahim. Hang diam lah sikit, aku nak baca. Tak khusyuk juga. Hai bini. Walata. Waltua. Dia buat lagu kena asma kan. Tahan diam, aku tak boleh aku lah, ya Allah, tak khusyuk. Lah kali dia halau bini dia keluar bilik tu, dia tutup tu, dia diam, dia pesan kat anak, apa jangan buka TV, aku nak semayang. Iblis belakang, eh, kawan baru nak semayang, masuk, Allah pejam mata bah. Habis baca Fatihah, walad wali ha, ni baru khusyuk. Dia kata khusyuk apa? Amli bercakap. Tu yang saya kata khusyuk ni tak boleh nak cerita. Betul tak maklum? Eh maklum, kalau Allah Ta'ala letaklah dalam apa nama agama, dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satu daripada rukun sembahyang. Contoh, kalau Imam Syafi'i letak, kalau Islam letak, salah satu daripada rukun Islam, salah satu daripada rukun salat, khusyuk. Agak-agak sah tak sembahyang kita ni? Selera. Tadi sembahyang maghrib, berapa orang yang khusyuk? Ustaz, sampai ke berapa orang? Sampai tak sampai lagi tau. Ha? Kena pula Pak Long duduk depan tu pula, pakai kain blackout pula, warna putih, hak boleh geng tadarus itu ni. Sepeda tak pakai. Sujud-sujud, dia tuduh, nampak. Apa tak? Cuit kawan belah. Khusyuk mana-mana tuan-tuan. Tak ada khusyuk kan. Maklum agak-agak dengan semayang, maklum boleh masuk syurga. Maklum. Agak-agak boleh masuk syurga dengan semayang. Balik awal lah. Yang kedua agak-agak kita nak masuk syurga dengan apa? Dengan Quran. Quran. Quran mana Quran? Surah tuan-tuan tak ada Quran. Ada hadapan nak. Saya nak tanya malam ni, jawab betul-betul, jangan nak mohon. Pernah saya tanya ada satu tempat tu dia mohong, 3 hari lepas tu meninggal. Ustaz lain maklum, maklum boleh mohong, saya jangan. Siapa yang dalam surah ni hari ni, dia khatam, dia baca Quran satu juzuk ni, angkat tangan. Saya ustaz, satu juzuk, Alhamdulillah. Ada? Tak ada, okey. Siapa yang hari ni baca setengah juzuk, angkat tangan. Siapa hari ni dia baca satu muka, angkat tangan. Tak ada. Siapa hari ni, jawab betul-betul nak. Siapa hari ni yang tak baca WhatsApp, angkat tangan. Agak-agak dengan Quran boleh masuk syurga. Kacau no. Ha ni yang kena muhasabah. Ha ni yang kuliah agama nak mehabak kita ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kacau. Ha. Quran, saya bukan tak baca tak. Nak baca orang tak reti. Orang baca Quran ikut tajwid, saya baca Quran ikut saya. Baca waqaf, ibtidak, tak mana nak berhenti, tak mana nak sambung ikut dan. Wa minat tijarati lama. Tu berhenti. Tajaruh bila Ramadan. Bukan dia reti sangat pun. Ustazah tu kata roti lama orang tak mau dah kau, orang nak roti baru.
Main lelaki dia pula. Wa idza jaa apakulama. Mati apakulama pula dah. Hak bini hang roti lama. Punya lama tak baca Quran. Kacau maklum lah. Maklum? Hei. Kacau. Kacau. Maklum ngangang-ngangang apa? Cerita betul eh. Tu pun lama lepas. Lama orang tanya mati nak masuk syurga. Syurga mana? Ha? Tu yang Imam Syafi'i buat zikir tu. Syair dia tu. Syair Imam Syafi'i kan. Ilahi lastu lil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Saya dengar? Sekarang saya dengar? Tak ada lah. Lalu ni ada dah. Orang tu kata bida'ah, orang ni kata bida'ah. Lelah haram tak baca. Dulu saya mengaji sekolah Arab yang tu, belum maghrib. Elah, elah. Tak tahu apa. Bodoh macam tu. Elah, pegang main. Elah, elah. Orang ilahi las tulis firah. Elah, elah. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu. Namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Ada orang kata ni apa ni? Syurga tak mau masuk, neraka tak mau masuk, nak duduk mana? Kita kata, kalau hang bodoh, duduk diam. Tu yang saya duk kata, kalau tak tahu, jangan buat palatau. Malu. Imam Syafi'i kata, ya Allah, aku rasa aku tak layak nak masuk syurga. Tak mau masuk ke? Rasa tak layak. Cuba faham tengok. Siapa rasa dia layak? Angkat tangan. Angkat tangan malam ni. Saya layak masuk syurga. Angkat tangan. Saya pun tak anggap saya boleh masuk syurga. Ustaz boleh ikut maklum. Nak masuk syurga bukan syarat jadi ustaz. Hak lepas dalam neraka pun ramai ustaz. Tambah pula sehari dua ni orang pula tak percaya dengan ustaz. Jelaka. Yang ni nak rogol yang ni pening kita pun. Pening. Macam-macam lah. Hak tu yang kata fitnah akhir zaman. Lah orang bukan percaya dengan ustaz. Tak percaya. Saya baru ni ada kak tu telefon saya. Dia duduk, dia nikah. Dia ada masalah dengan suami. Tahu dah ustaz nak cakap. Tak tahu dah minta ustaz bagi pandangan. Saya kata ni saya nak ceramah ni kak ni. 10 minit kena ceramah. Tak apalah bila-bila kak free nanti kak telefon pembantu saya. Main pejabat saya. Saya tak berani dah nak pergi pejabat. Takut ustaz perkosa saya. Haram semua kata. Minum lagi mana lah. Bismillah. Nak mati lah ni. Tadi duk cari airport tak jumpa. Ni mula dah nampak dah airport. Dia duk turun gear dah ni. Nak turun lah. Habis tak habis cerita lain maklum. Tapi saya nak beritahu bagi faham. Boleh masuk syurga? Rasa yakin kan nak masuk syurga maklum? Allah ustaz, tak lah ustaz. Maklum tengok maklum, maklum rasa tak. Ya Allah ustaz, tak layak lah, tak layak. Tapi nak masuk kan tak mau? Nak masuk lah. Rasa tak layak. Dia maklum. Macam satu janda lah. Janda, cerita janda. Dia janda lama dah. Tiba-tiba tu imam pergi minta. Nak jadi bini tu imam. Tu imam pun dudah. Kata nak mainlah kita kahwin dua nak. Ih tak layak nak jadi bini abang imam. Bala nak murid. Taklah kalau nak nikah syarat yang pertama tak mau mengandung tau. Hei, kata mengandung apa aku pun 78 lah kata. Hak duk ada pun untuk kencin ya kan. Eh maklum gelak dah ni. Ni kan satu orang lelaki. Duk ada tu berbeda kencin ni kata. Gagah-gagah tak kencin keluar kau jubur dia kata boleh keluar kau tu. Boleh dia kata yang pertama nak nikah. Ha pun kat 72 dah. Mau duk mengandung, duk tertendang keluar lah kata. Cerai pasal balik beranak lari lah. Kita ni orang kampung biasa maklum. Tiba-tiba, Tok Imam minta kena jadi bini dia. Eh, dah tak layak lah rasa. Tak layak. Tapi mau tak jadi bini Tok Imam? Mau. Faham? Rasa tak layak. Macam lah apa di sini dia panggil apa yang di pentuan besar. Ha. Istana kita hantar surat. Kak Rokiah diperkenan oleh yang di pentuan besar untuk dianugerahkan pingat Datuk.
Allah, dapat surat. Duk baca, ya Allah, nak dapat dah tu. Tak layak lah, rasa tak layak. Tapi mau lah. Mau lah. Oh, orang panggil Datuk, tak syok lah. Satu macam, main surat, sila Datuk, sila Uqmah. Lepas tu yang pakat dia beli Datuk Palembang. Di Indonesia ada Datuk Palembang, tak Palembang. Kan anak tu. Sama lah syurga, Pak Long. Siapa tak mau masuk syurga, Pak Long? Cuma angkat tangan. Ni'mat Allah Ta'ala bagi cukup hebat. Syurga paling apa mahligai, paling lekeh, paling low class dalam syurga. Mahligai dia, Pak Long, 4,000 anak bidadari duduk dalam syurga tu. Bayang tengok, mahligai tu luas mana? Mahligai dalam syurga yang paling rendah, spek paling rendah, 4,000 anak bidadari duduk dalam mahligai tu. Bayang tak mahligai tu luas mana? Tu semua nak kena layan tu, Pak Long. Tu dia tu 4,000. Ha? Mana larat? Dia nak makan kopi pacak langit dia dah kan? Pak Long, nyakit-nyakit tu tak ada dah, Pak Long, oi. Tak payah duk beli ligang bob, duk ligang bob, duk ambil minyak sapu, tak payah dah, Pak Long. Sihat. Dok, saya tak larat dengan Ustaz. Lah pun tak larat dah, Pak Long. Nanti umur 30-an ni macam kami ni. Umur 30 ni, Pak Long, oi. Dengar batuk pun dah dalam surah, Pak Long, oi. Ni dia 4,000 duk patah. Hu. Next. Duk cakap dalam bilik apa? Ha? Maklum, maklum pun Allah. Maklum pun syuk duduk dalam syurga. Macam-macam maklum. Arak bukan kata botol, eh. Sungai. Hampir duduk lepas. Nak minum sangat arak atas dunia ni. Hampir minum. Duduk atas dunia orang tak bagi yang haram tu. Nak cari sangat duduk. Saya ada cerita di Ipoh. Mbak syurga ni. Habis ceramah. Ada satu abang tu tanya. Dia kata rokok ada dalam syurga. Loh, awak yang bodoh kat nanti kan. Aku cerita. Saya kata, abang, arak pun ada. Dia kata, tak. Saya arak memang tak minum. Dia kata, rokok kan. Arak ada. Tambah rokok lagi ada lah. Saya kata. Dia kata, saya ada rokok boleh duduk. Kata, ada rokok saya duduk. Dia kata. Saya kata, rokok ada. Cuma api yang tak ada. Dia kata. Nak cucuh, pergi masuk neraka. Saya cucuh, masuk isap dalam syurga. Dia kata. Tak ada benda haram dah dalam syurga, maklum. Ha? Maklum pun Allah. Dalam syurga, nak tak? Nak. Tapi layak? Tak layak. Neraka nak masuk? Tak mau. Ada orang dia kata, saya duduk doa dekat Allah, Ustaz. Minta lah saya duduk doa kat Allah. Ya Allah, aku ni kalau tak boleh masuk syurga pun, duduk teh pagar pun jadilah. Neraka aku tak mau. Dia duduk minta nak duduk teh pagar. Orang doa nak masuk dalam syurga. Dia duduk doa nak minta duduk teh pagar. Tu saya duduk minta duduk teh pagar ya Ustaz. Saya kata kalau malaikat main tendang pagar tu, nak lepas belah mana agak-agak? Syurga ke neraka? Maklum, yang ketiga, yang terakhir yang maklum. Agak-agak kita boleh masuk syurga ni maklum. Dengan amalan sedekah. Ha. Eh, saya nak tanya tuan-tuan ni. Lah, 5 minit ke sampai? Janji saya, 5 minit ke sampai? Maklum, Pak Long, kita kalau nak masuk rumah ni, masuk kot tingkap kan masuk kot pintu? Ada tak orang masuk rumah kot tingkap? Ada. Pencuri. Dia mana? Sini panggil pencuri. Kedah panggil kawak. Kita nak masuk surau, masuk kot pintu. Betul tak? Kita nak pergi rumah orang, kena masuk kot pintu. Mana boleh masuk kot tingkap? Kita nak masuk dalam syurga, syurga ni agak-agak ada pintu ke tak? Tuan-tuan cuba jawab. Agak-agak tuan-tuan, syurga ni ada pintu ke tak? Ada. Oh sini ada, ada. Ada ke tak ada? Ada kan? Pintu syurga ada. Bila kita tahu kata syurga ni ada pintu, kena kaji pula pintu syurga ada berapa. Lepas tu agak-agak kena tanya pula, aku nak masuk dan melalui pintu mana? Lah tuan-tuan duk kira nak masuk syurga, tuan-tuan tahu tak pintu mana nak masuk? Syurga ada pintu.
Ha, ni dia pergi syurga ni ada pintu. Saya rasa saya duduk pintu nombor 3 ustaz. Ha, rasa tak apa. Pintu syurga yang pertama kata Ibnu Abbas ditulis di atas pintu tu kalimah la ilaha illallah. Pintu ni 4 golongan yang boleh masuk. Yang pertama para rasul, yang kedua para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang ketiga orang yang mati syahid, yang keempat orang yang rajin bersedekah. Ni pintu pertama boleh masuk. Kita ada tak salah satu golongan dalam tu? Sedekah. Sebab tu mak, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dalam hidup kita, kena tuan-tuan perasan, dalam kehidupan kita, peluang yang Allah Ta'ala buka paling banyak, peluang ibadat depan mata kita, adalah sedekah. Tuan-tuan perasan tak? Kita duk main, eh? Duk main handphone malu. Duk main handphone. Duk main handphone, duk tengok, tengok handphone. Tiba-tiba dia naik pula tuan-tuan. Peluang untuk infak. Betul tak? Peluang untuk infak dia buka. Ada kawan ni memerlukan duit. Ada kawan ni memerlukan duit. Peluang untuk infak. Oh, ada peluang untuk infak. Tapi tak kita. Infak apa? Oh, duit tu dah. Itu panggil orang serban. Sagi buka pula tengok. Oh, masjid ni nak tukang kapel. Masjid kampung aku pun aku tak nak pergi nak infak masjid kampung hamba. Betul tak Malu? Adakah kita duk buka handphone peluang untuk puasa? Peluang untuk mayang? Tak ada. Kita pi pasaraya. Pi pasaraya. Keluar-keluar pasaraya satu budak duk. Kak, tak seterma kak. Tambah kita pi bank duk cucuk duit bank. Keluar-keluar selerak ke depan pintu bank. Bab dia betul, dia tak betul. Itu cerita nombor 2. Nak abang kat Malu, Malu. Yang Nabi kata as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada orang mai minta derma depan kita, ada orang mai minta infak depan kita, kena bagi. Sebab apa? Kata Nabi, itu adalah hadiah daripada Allah untuk hampa. Hadiah daripada Allah untuk kita. Allah dia tak bagi hadiah iPhone. Allah tak hantar data mai Citylink ke apa nama jidek ke? Tolong saya tak? No. Daripada Allah Ta'ala hantar hadiah. Dah. Allah bila dia sayang hamba dia, dia buka peluang untuk hamba dia buat kebajikan. Sebab dia nak sayang hamba dia. Bila hamba dia buat kebajikan, dia akan sayang hamba dia. Bila dia sayang hamba dia, dia bagilah peluang untuk buat kebajikan. Tapi kita tak faham. Tapi surah tuan-tuan saya tengok pelik lah. Tak jarang. Ada tapi jarang. Jumpa surah macam tuan-tuan kuliah tak tolak tabung. Kira surah ni surah kaya. Amin. Surah lain tidak. Lalu bunyi tayar tabung. Lepas kita nak mengajak pun bayar. Pergi kamu ni. Tak nak habis tabung tu berjalan tu. Ganggu telinga. Nak abang masjid pun tak ada duit. Tayar tabung tu pun hantar lebuh minyak ke gerih dikit. Tak pergi duk bunyi. Bila dengar tayar? Tambah pula orang pula ketekut. Duit tak buah bukan dia tolak. Sampai ke belakang bunyi. Maklum Allah Ta'ala bagi peluang. Tu pintu yang pertama boleh masuk dengan Rasul, dengan Nabi. Siapa dia di kalangan kita yang boleh? Dua ya. Sama ada hang nak mati syahid ataupun hang nak menderma. Derma ni tak perlu banyak. As-sadaqatu biqadariha. Sedekah takat yang mana kita mampu. Tengok-tengok budak duk mik. Allah ustaz, saya tak percaya lepas ni sedikit. Bab lepas betul tak betul tu nombor 2. Kalau hang bagi kat lepas seorang sangit, nah ambil lah bila beli ayak. Untuk beli ayak minum nah. Ni makcik bagi 3 ringgit pergi beli ayak minum. Ni makcik bagi 5 ringgit. Kalau lepas bohong kita tak alat eh. Aku bukan bagi untuk tabung hang, aku bagi ke hang. Bak tabung tu aku tak percaya. Hang tu aku kesian, aku bagi juga. Sebab Allah Ta'ala hantar amal depan aku. Tentang fikir tengok Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita duduk makan di kedai. Kita duduk makan di kedai. Dalam berpuluh buah meja tu, budak tu meh kat meja kita. Siapa yang menggerakkan hati budak tu? Allah. Siapa yang menggerakkan kaki budak tu? Allah. Siapa yang menggerakkan kita ke tempat tu? Allah.
Allah. Kenapa kita Allahu Akbar? Allah bagi peluang kat aku ni, nak ambil dia. Kucing duk main duk nyau. 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 Pergilah sana orang nak makan. Tak bolehkah kepak kepala kucing tu, kepak kepala ikan tu pergi kat kucing? Kepak kepala kucing tak dah. Kepak kepala ikan tu pergi kat kucing. Tak bolehlah. Ha, kalau kita ambil nasi ke apa ikan, ambil dua ekor tengok kucing tu. Kucing tu mai kau dah makanan nak bagi kat dia. Kepak lah makan. Rezeki ha. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Satu ayat dia tu, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ. Bisa dengar tak? Piharam tak faham? Dengar kerak, faham tak? Ni yang kata kita dengan Quran ni kadang-kadang tak ubah nak peduli. Itu masalah kita. Tiap-tiap malam Jumaat dia baca Yasin, baiklah tak ada hafal Yasin. Yasin dah hafal lah. Satu Yasin tak ada hafal. Yasin tu dia hafal. Betul tak? Boleh tak kita duk baca Yasin 40 tahun lah, tak ada pegang buku Yasin? Baca Yasin. Apa? Tak ada. Pagi Jumaat, subuh, Tok Imam duk baca surah Sajdah. Ni. Kira Tok Imam ni clear surah ni. Tidak dia duk ada situ. Bukan sebab Tok Imam tak apa. Takut-takut terlupa, game belakang tak boleh bantu. Kira Tok Imam ni kira kemah eh. Ada tempat lain dia bubuh tu. Bukan Tok Imam tu tak apa, Tok Imam tu apa, tak pergi kadang-kadang lupa besarlah. Manusia kan, daripada perkataan, nasia, lupa. Makan pula, nasi, lagi lupa lah. Kadang-kadang kita duduk baca-baca-baca, sangkut. Ha, tengoklah tu. Nak harap geng belakang tegur, cerah masa depan. Saya besar tau. Jadi imam, dia terlupa. Sujud-sujud sedar tu mungkin, tatajafa junubuhum. Lupa anil madajih tu tak main. Ah, oh, kata sudah aku. Tatajafa junu tataja patlong belakang. Qul huwallahu ahad. Habis awal tu. Mujuk qul huwallah kalau dia buh inna atina lagi awal. Tak apa. Dibaling satu tu imam, dia sujud-sujud. Tak tajar tu pun dia tak ingat dah. Dia bangun-bangun kelam. Jangan buat main maklum. Kuliah pun lakum tak jumpa. Tambah surah tiada. Tak apa. Betul tak? Tak apa. Dia makin-makin lupa. Dia pun diam. Diam tu dia duk tarik daripada Alif Lam Mim. Duk hantar. Tak lepas. Tarik pula. Hantar. Tak lepas. Tarik pula. Hantar. Tak lepas. Berada soh keempat tu dia kata ni. Mau aku tak tegur. Doha lagi. Tak berhenti lagi ni. Dia pun dengan confident campak bodoh. Dia pun tegur. Walladhi. Walladhi main mana? Ayat tu tak tajafa. Bila dia tegur tak betul itu, imam tak sambut lah. Dia kata tu imam ni tak dengar lah ni. Dia lagi kuat. Walladhi. Tu imam dalam hati kata baru mana pula. Walladhi, walladhi ikut belakang dah aku tak ingat. Tu imam ni nanti. Tu imam tak jambung. Dia kata betul-betul tu imam ni tak dengar. Dia lagi kuat. Walladhi. Tu imam berbalik. Bukan yang tu. Tu imam kata. Tak apa. Tak apa maklum. Tentah tak apa. Jadi macam ni pun cerita ada tiga pemuda. Dia nak pergi menikah dengan anak tu imam. Anak dara tu imam ni lawa sangat. Bila lawa, tiga pemuda ni dia duk kenal. Anak dara tu imam ni dia duk pening lah sampai tiga pemuda duk nak ngorak dia seorang. Dia kata kalau aku lelaki tak apa nikah tiga. Ni aku perempuan. Dia pun beritahu kat pak dia. Dia kata abah, saya tak tahulah abah. Kok tak tahulah ni dia pun duk ngorak kok. Tak tahu nak pilih yang mana. Tu imam kata tak apa. Hang suruh dia pun main jumpa aku nak cek tengok. Tiga pemuda ni pun pergi jumpa tu imam. Tu imam kata apa ni duk ngorak anak dara aku kah? Betul tu imam. Hamba berkenan ke? Minat ke kat anak darah aku? Lawa tu imam, minat. Aku memang nak cari menantu. Tapi aku nak beritahu kat hamba. Aku nak menantu aku yang jenis hafal Quran. Dia tak kaya tak apa. Tapi hafal Quran. Hamba ada ke? Boleh tu imam. Ni aku nak test hamba boleh ni? Boleh tu imam. Okey boleh aku test? Boleh. Tu imam tanya hamba satu. Hang nama apa?
Saya, Tok Imam. Nama saya Asri. Tok Imam kata, Kek Asri, Suratul Asr. Apa? Wal Asri. Oh, pendek. Wal Asri innal insana lafi khusr. Selesai. Selesai. Tok Imam tanya pula nama doa. Hang nama apa? Dia ni duk pecah peluh. Hang nama apa? Dia kata, Tok Imam, nama saya Yasin. Tapi di rumah mak ngayah panggil Qul Wallahu Ahad. Kata saya, dia kata. Nama Yasin. Tapi di rumah ayah panggil Qul Wallahu Ahad. Haram tak apa? Dia kata, Yasin, apa Asri kena suratul aku Yasin, cari mampu. Dia kata, tak apa? Malum dalam surah Ad-Duha tadi, Allah Ta'ala kata apa dia? Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang pergi minta derma, jangan duk herdik dia. Ni masalah kita bila orang minta derma ni, tak betul lah, ni bohong lah. Kucing meh, miau. Hish. Hish. Tak zat makan dah. Kucing bukan dia kerti kenyang. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga melalui pintu pertama, tak ada lepas dapat longgoy. Solat tak lepas dah. Sebab tu kita nak masuk syurga atas apa ni? Yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita atas apa ni? Sebab tu Allah Ta'ala kata jaga rukun Islam yang saya duk abang tadi. Yang ketiga rukun Islam itu apa dia? Mengeluarkan zakat. Bukan zakat, zakat. Tu yang kata sistem zakat, sedekah, infak, zakat, wakaf. Apa dia makna zakat ni maklum? InsyaAllah yang tu kita sambung pada pertemuan yang akan datang lah. Untuk malam ni cukup sekadar tu dulu lah. Jam pun 9.30 dah. Duk janji 8.45 sampai 9.30. Jadilah cukup sekadar ni dulu. Saya duk tulis ni panjang lagi nak cakap ni. Ada tulis tuan tu. Daging kangaroo dengan kuda. Ada nak poin nombor 5 tu tapi tak saya sebut. Lepas tu dia tulis lagi bawah tu macam-macam lagi lah. Jadi untuk malam ni cukup sekadar ni dulu. Kesimpulan daripada ceramah saya ni malam ni sejam lebih ni. Apa dia saya nak abang? Yang pertama tuan-tuan. Hidup ni yang pertama saya nak bagi tahu. Kita ni boleh nak cari kemewahan hidup di dunia. Kita boleh. Sebab tu dalam sistem apa rukun Islam tadi dia ada sistem zakat. Daripada salah satu daripada rukun Islam tadi mengeluarkan zakat. Saya nak tanya maklum Pak Long, zakat ni yang awak keluar, orang susah ke orang kaya? Orang kaya awak keluar kepada orang susah zakat. Maknanya Islam ni menafikan dah hak umat dia untuk jadi kaya. Sila dia jadi kaya. Jangan lupa Allah Ta'ala sudah. Yang keduanya nak bagi tahu pada dia, poin yang kedua, hidup kita ni kalau nak jadi elok, jangan lekang daripada 5 rukun Islam. Kaji satu-satu rukun Islam. Kaji satu-satu. Segala masalah yang ada dalam dunia ni tuan-tuan, kalau balik kaji kepada rukun Islam, pegang betul-betul rukun Islam yang kelima, yang lima ni, selesai masalah. Dan yang ketiga, poin saya pada tadi, dalam hidup ni kena banyak-banyak fikir. Setiap hari fikirlah, aku ni kalau mati, apa dia amalan yang aku buat yang Allah Ta'ala nak pandang aku di akhirat kelak? Kena fikir tuan-tuan. Kalau tak fikir tu, duk rasa baik lagi tu. Sebab apa kita duk rasa baik? Oh, duk rasa baik. Sebab kita tak nak fikir kata kita ni bukan baik. Saya sebagai ustaz, saya bukan baik. Ustaz baiklah ustaz, tahu mana? Ustaz baiklah ustaz tu ustaz, tahu mana? Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang duduk di bawah lebih mulia daripada saya yang duk cakap. Cuma lebih saya malam ni dah orang suruh cakap. Tu je lebih. Di sisi Allah, mungkin tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Fikir. Dan yang keempat maklum, yang keempat poin saya yang terakhir tadi saya sebut apa dia, yang keempat, Allah Ta'ala bila dia sayang kepada kita, bukan Allah Ta'ala limpahkan kita dengan harta benda, tak. Allah Ta'ala bila dia sayang kita, bukan dia bagi kita sihat, tak. Ada manusia dia sihat tentang tapi Allah Ta'ala murka, nama dia Fir'aun. Kena Fir'aun hak maklum duk pergi Mesir dia cari Fir'aun, orang pergi Mesir cari ulama, dia pergi Mesir cari Fir'aun. Turun-turun airport tu, buat keluar, tolak troli keluar tu, jumpa dengan budak Mesir. Fir'aun, duduk tangan Fir'aun. Dia kata, bukan dia nak tanya maqam Imam Syafi'i, Universiti Al-Azhar, duduk tangan tak? Fir'aun, dan Fir'aun, Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan. Dalam hikayat cerita, yang kata sihat Fir'aun ni, dalam hidup ni dia tak pernah batuk. Punya sihat. Fir'aun dalam hidup tak pernah batuk.
Bukan kata nak sakit ni, batuk benda. Makna apa dia Firaun dalam hidup tak batuk? Makna dia Firaun tak isap rokok. Isap rokok tu betul ada Pak Long tu, saya ada abang dia, dia isap rokok. Ui, kuat kau isap rokok ni. Kanan ni rokok, kanan ni nak habis, kiri cucuh lah. Orang ni isap habis tu orang tak Zat Zemah sejak baru sama mula, dia ada kiri kanan ni nak habis, kiri cucuh lah. Makna ni habis sini sambung. Tahu lah ni. Tu dia duduk batuk, keng-keng. Saya kata, sudah lah Pak Long, duduk isap rokok pun ambil duduk batuk tu. Dia kata, kucing tak isap rokok pun batuk, dia kata. Kata orang tu ni memang pandai payah. Kau juga hang. Fir'aun tak pernah batuk, sihat dia. Adakah Allah Ta'ala sayangkan dia? Tak. Lepas tu nak ukur Allah Ta'ala sayang kita ataupun tidak dekat mana Pak Long, Pak Long. Allah bila sayang hamba dia, dia akan bagi hamba dia peluang untuk buat kebajikan. Lepas ni kalau ada peluang nak buat kebajikan, nak lepas ke dah ni? Tak banyak sikit ambil. Esok pi ke hari Jumaat tabung tu, bubuh lebih sikit. Ni duduk serangit tu. Baiklah serangit. Bukan serangit. Betul ikhlas serangit. Rokok seminggu panggil. Cukup tak rokok seminggu serangit? Cukup tak? Maklum agak-agak suami maklum yang rokok tu seminggu serangit cukup tak? Tak cukup. Bagi dekat masjid sangit, sebulan panggil tak apa, tak ada masalah. Hang pun nanti masuk syurga pandangan sangit tu lah. Silap-silap masuk sebelah kaki ya, dia pijak lagu tu masuk sebelah kaki, malaikat tutup. Woi, buka awak. Malaikat kata, dia ingat apa baru sebelah yang masuk padang sangit. Malaikat kata kan. Ha, jadi benda ni yang saya sebut, mudah-mudahan ada iktibar, ada manfaat untuk kita bersama, dan ada kebaikan yang dapat kita ambil untuk kita balik dan beramal insya-Allah taala minal aminin. Jadi cukuplah sekadar tu dulu malam ni, melawak-melawak pun dekat sejam setengah lah tuan-tuan. Lawak-melawak pun sejam setengah lebih dah kita ceramah ni. Jadi cukuplah, melampaulah duduk cakap sampai 2 jam mampu ya. Dan kalau cakap sampai pukul 10 pun malam ni bukan boleh masuk syurga lagi. Betul tak? Mau ceramah bagi 12 malam, keluar-keluar daripada pintu tu terus masuk syurga, tak apa. Dia nak balik, saya pula nak balik malam ni, nak tolak balik ke KL, esok baru balik ke Kedah. Ni insya-Allah lah, nak panjang umur, murah rezeki, tak tahu dah nak jumpa bila pula kita jumpa lah. Kalau tak ada apa, saya ingat dalam bulan 3 kot saya ada jemputan dekat dengan Port Dickson bulan 3 ni, tak silap saya. Jauh apa saya Kedah boleh mai. Bukan tuan-tuan nak tepi ni, tak tepi. Dia cukup lah. Saya dah ceramah melawak-melawak pun 17 tahun. Saya mula ceramah umur saya 13 tahun. Lah umur saya 30 tahun. 30 maklum. Walaupun muka nampak macam 48. Ada satu pakcik tu, dia tanya saya, ustaz ada lagi 50 haram? Saya kata orang tua ni. Bukan buta mata, buta perut ni, kata orang tua ni. Nasib saya lah umur muda muka tua. Saya mula ceramah umur 13, lah umur saya 30. Makna berapa tahun dah saya ceramah? 17 tahun baru sampai ke surau tuan-tuan sekali. Maknanya nak jumpa pula bila? 17 tahun yang akan datang tuan-tuan, insyaAllah. 17 tahun dah sampai sekarang lah kita jumpa, insyaAllah. Nah, wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlanjur kata. Lewat sikit tadi, minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan lah. Yang mana rasa nak marah tu tarik balik lah. Sebab saya beritahu dah awal tadi, ada orang marah saya sampai lewat 3 hari lepas tu meninggal. Jadi saya tak mau benda tu berulang pada malam ni lah. Saya tak mau berulang. Ni kucing garimau ni. Nampak kulit macam garimau. Hanya tutup wali yang ceramah datang main dengar tu. Kan? Kucing. Jadi sebelum saya nak tangguh, sagi habis ceramah, sagi habis kul apa nama tuan-tuan semayang Farduan Syah, saya dah jamak dah. Jamak bukan jimak, jamak. Silap sebut tak lari makna. Jadi habis lagi tuan-tuan tengoklah dekat pintu keluar belah Mat Long, belah Pat Long apa semua ni. Saya bersama dengan tim Yayasan Ar-Riyadah. Apa dia Yayasan Ar-Riyadah ni ustaz? Saya di Kedah ni Mat Long, saya di apa nama amanah dan dipertanggungjawab untuk menjaga sebuah NGO. Yayasan Ar-Riyadah. NGO yayasan ni tuan-tuan, kita jalankan dua aktiviti iaitu pendidikan dan kebajikan.
Yayasan Ar-Riyadah ni kita ada pelajar kita seawal usia 5 tahun. Mereka masuk mengaji dengan kita dan mereka boleh sambung sampai habis diploma. Yayasan Ar-Riyadah ni kita punya sistem pendidikan, kita ada pratahfiz, ada mahatahfiz dan ada peringkat diploma. Jadi mereka yang duk mengaji ni tuan-tuan, sebahagian besar mereka ni tidak membayar apa-apa. Kita tanggung. Orang nak mengaji agama, Nabi kata bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan hang bagi sebatang peh. Dia orang nak mengaji agama, hang nak hafal Quran, saya ambil, saya belah. Lepas tu yang kedua, kita duk buat pula kebajikan. Ada anak-anak yatim yang kita belah, cuma tak pi dukung anak yatim tu balik duduk dengan kita. Contoh, mak ayah meninggal, dia duduk dengan Tok Wan. Tok Wan duduk belah dia, kita bagi sebulan 200, 200 setengah sebulan. Mak ayah meninggal, duduk dengan pak saudara, 200 setengah kita bagi sebulan. Lepas tu ada orang-orang susah, asnaf yang sakit, sakit, kanser, hilang kerja, tak ada duk kerja apa, kita biaya anak-anak dia apa semua. Inilah aktiviti. Macam COVID baru ni yang PKP itu kan, semua pakat tak makan, dia yang tak ada apa nak makan. 3,000 keluarga kita pergi bagi sumbangan, habis beratus ribu. Jadi malam ni saya nak buka peluang lah kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa ada sikit duit ringgit tuan-tuan nak hantar untuk akhirat, tabung-tabung ada dekat luar sana, ambil duit bubuh. Nah, kalau ada lah, kalau tak ada tak ada duit bubuh lah. Tapi saya pengalaman di Penang satu kali, satu surau tu, ada lepas ni duit ada, tapi dia lintas kot tabung tu, dia tak buh. 2 hari ya tuan-tuan tinggal. Jadi malam ni saya dah bagi peringatan dengan harapan agar tuan-tuan tak mengikut jejak langkah tersebut kan? Bukan saya nak ugut, cuma peringatan. Nak try, cuba malam ni tengok. Nak tengok lusa nak hidup ke tak. Ni bukan ugut. Orang kata, ustaz ni kau ugut mati ya dah. Bubuh lah. Nak asailu alal bar, hadiyatun minallah. Dan atas tabung tu ada, ada apa nama, bulletin, bulletin yayasan. Ambil, bacalah bulletin tu. Dan dalam bulletin tu kita letak satu amalan selawat. Selawat ni maklum baca lepas sembahyang, selawat melepaskan diri daripada kesulitan. Dalam hidup ni ada kesulitan macam-macam, meramalah insyaAllah. Yang kedua, tengok di luar sana, saya pun tak pasti sama ada meja jualan tu ada di luar sana kot dekat kereta saya tu, dan tapi tengok saya ada bawa apa nama borang. Saya nak bagi peluang pada malam ni, siapa yang rasa dia nak ambil anak-anak angkat di kalangan pelajar tahfiz. Maklum Pak Long fikir aku ni lah, kita tak ada keturunan yang hafal Quran, anak ke cucu ke tak ada. Lah kita ambil satu orang budak, kita tajar dia tiap-tiap bulan, bagi dia mengaji agama. Harapan dia ni duk mengaji Al-Quran, Al-Quran ni dapat syafaat dekat kita di akhirat kelak. Anak angkat ni macam mana? Tuan-tuan tajar tiap-tiap bulan. Kita ada 20 orang pelajar tahfiz, kita ada 10 orang di peringkat diploma, kita ada lebih kurang dalam 80 orang di peringkat pra tahfiz. Tuan-tuan nak bagi, bagilah. Saya nak ambil macam mana ustaz? Maklum, tajalah. Bayar yuran mereka. Banyak mana? Saya tak ada banyak ustaz. Saya nak bagi 10 ringgit setiap bulan, boleh? Boleh. Kita buat pemotongan duit dalam akaun bank. Auto debit. Saya tak banyak ustaz, tapi saya nak bagi 10 ringgit sampai saya mati. InsyaAllah. Habis budak-budak ni keluar, main budak-budak baru, terus berterusan. Kalau tuan-tuan dan jaga 4-5-6 orang budak, 4-5-6 orang budak ni tuan-tuan duk hafal Quran, banyak mana pahala dapat di akhirat kelak. Saya nak buat macam mana ustaz? Pi dekat staff saya ambil borang. Borang tu jangan awak balik. Tak apa, saya balik, saya isi, esok saya pi hantar dekat bank. Tuan-tuan pi hantar surat benda borang tu dekat bank, bank terajang keluar dengan surat tu dengan tuan-tuan kali dia tendang. Sebab borang ni yang boleh proses hanya bahagian kewangan Yayasan Ar-Riyadah. Bank tak boleh proses. Makna kena isi tinggal letak nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank, berapa ringgit, sign. Had nombor 2, borang nombor 2 tu sign saja, jangan isi apa. Sebab yang tu kita nak hantar dekat bank negara, kena isi guna komputer. Tulis tangan, borang tu reject. Banyak mana boleh potong ustaz? Minimum 10 ringgit. Oh, saya ada ingat nak bagi sebulan sangit, tak boleh. Mata mesin tu nak potong tak lepas. Saya dia pendek sangat. Dia paling rendah pun 10 ringgit, dia boleh potong. Mau sangit dia duk potong tak lepas, tak kena tunggu ya maklum kan. Di siapa yang rasa nak buat, yang ni yang konsisten tiap-tiap bulan buat, boleh isi borang. Dan yang terakhir di luar sana juga saya dah bawa produk yang saya duk buat, iaitu top koko. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Khasiat dia apa dia ustaz?
Khasiat dia yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Itu banyak dah orang duk cerita kat saya, tuan-tuan. Saya buat produk ni, dulu saya duk pergi ceramah. Orang duk rajin bawa ayat, ustaz tolong baca sat dekat ayat ni ustaz untuk anak saya. Ustaz tolong baca sat ayat ni untuk cucu saya, degil apa semua. Jadilah kita buat produk ni, kita campur koko, kurma, madu, badam dan bali. Lepas tu kita baca doa. Saya minta tutup guru ni baca doa dekat sabuk dia ni. Sebab tu beli jangan balik duk langkah. Tuan-tuan ada tak masalah? Anaknya, anak ni, dia ni degil. Ada ustaz, bagi dia minum. Ni anak-anak tuan-tuan nak masuk sekolah 8-2-3 belah hari lagi ni, bagi dia minum. Kecerdasan ni. Saya duk belah budak tahfiz, kadang-kadang main nak apa pun lambat apa kita bagi. Dengan izin Allah berubah. Ha, Pak Long. Ni Pak Long, Pak Long, Pak Long, Pak Long pula nak bagi anti kepada nyanyuk. Tahu nyanyuk? Oi, kacau nyanyuk. Dia main surau bawa bini dia, bawa balik bini orang. Dia buat nyanyuk lagu tu. Kenal ke dia? Amalkan minum. Harga dia sekilo RM19, setengah kilo RM10, yang satu bungkis 20 secit RM20. Boleh belilah di luar sana insya-Allah nah. Wallahu alam, cukup sekadar ini dulu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau yang sudi membuka ruang dan menjemput saya hadir ke surau ni. Saya tak pernah rasa mai ke sini sebagai, setiap tempat saya pergi saya tak pernah rasa sebagai tetamu. Saya rasa saya sebahagian daripada penduduk di tempat tersebut, termasuk malam ni. Ni saya rasa maklong-maklong ni macam makcik-makcik saya, macam mak-mak saya, Pak Long macam pakcik, macam ayah saya apa semua. Kalau saya ada salah dan silap sepanjang ceramah ni, minta maaf banyak-banyak lah. Sebelum saya mai tadi, saya tak ada musuh dengan tuan-tuan. Saya nak balik pun saya tak mau bermusuh dengan tuan-tuan. But kalau kita tak jumpa di dunia, kita nak jumpa pula di akhirat kelak. Saya berjanji depan tuan-tuan, kalau dan saya nanti Allah Ta'ala takdirlah insya-Allah duduk di dalam syurga, saya tengok muka-muka maklum Pak Long ni nak luar syurga, saya akan hulurkan tangan tarik masuk dalam. Yang mana yang saya kenal yang pakai face mask, saya tak perasan, saya tak tarik lah sebab tak nampak muka. Hak tak pakai tu saya tarik lah. Tengok duduk luar, saya hulurkan tangan pegang, saya nak tarik masuk dalam. Tapi kalau tuan-tuan pula duduk di dalam, saya pula duduk di luar, tengok-tengok, oi Ustaz Usam, tolonglah hulurkan tangan, tarik saya masuk dalam. Boleh ataupun tidak? InsyaAllah. Tapi saya duduk nampak berat macam saya duduk dalam, tuan-tuan duduk luar, saya duduk nampak berat lagi tu. Tak apalah, saya tariklah. Terima kasih kerana mai, panggil saya mai. Dan saya datang pula malam ni bukan kerana saya dijemput oleh tuan-tuan. Tetapi sebenarnya jemputan malam ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saya datang jauh daripada Kedah ke Negeri Sembilan ni, ke Seremban ini, untuk bercakap berkaitan dengan agama. Ini kedatangan saya. Sebab tu saya tak pernah minta apa-apa nak main ke sini. Duit banyak mana orang dia panggil saya ceramah, saya tak pernah minta duit. Sebab saya faham yang jemput saya bukan pihak surau, yang jemput saya bukan AJK Masjid, yang jemput saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia yang menjemput tuan-tuan datang malam ni? Allah. Di pertemuan kita pada malam ini, kita doa dengan rahmat, dengan ikatan kasih sayang dan ikatan keberkatan dan ukhuwah yang kita jalinkan pada malam ini, insya-Allah berkekalan sehingga ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.